Ini adalah kisah sejarah yang mungkin tidak banyak kamu dengar. Simak videonya. Soekarno mempercayakan pembuatan pidato bahasa Inggris pertamanya kepada Ketut Tantri. Ketut Tantri adalah perempuan warga negara Amerika Serikat kelahiran Skotlandia yang juga berdarah Viking. Ketut Tantri bernama asli Muriel Stuart Walker. Ia turut bergerilya bersama Bung Tomo dan pejuang lainnya di Jawa Timur sebelum akhirnya tinggal di Yogyakarta, ibu kota negara Indonesia pada saat itu. Ketut Tantri menetap di Indonesia selama 15 tahun dan turut mengobarkan semangat perjuangan bagi bangsa ini. Pastikan Anda like dan subscribe untuk konten sejarah lainnya.